satu orang yang ada di sini untuk jadi pemenangnya. Ya, itulah wajangan dari Nikita Mirzani. Tangan dulu dong. Oke, nah Niki kesini itu bukan sekedar hanya untuk duduk aja, tapi Niki mau ngajak kalian semua untuk main games. Yang nanti kalian akan dapat privilege, hadiahnya apa, nanti yang bakal Niki kasih tahu. Permainannya apa juga, Niki bakal kasih tahu. Yang penting sekarang kita siap-siap dulu, let's go. Yeay! Minum dulu. Guys, are you ready? Ready! Bagus, semangatnya luar biasa ya Bapak Mandor. Embel. Oke. Nah, hari ini adalah game hari penuh kejutan. Yeay! Di game ini gue akan membagi dua grup. Ya kan, masing-masing grup itu 5 orang. Yang akan diketuai oleh Devi dan Anita. Nah, di game ini tuh sangat gampang banget. Ini kan gue megang apa ini namanya? Bantal. Tuh masih pinter, berarti otak kalian belum gesek di sini ya. Ini bantal ada dua warna ya, merah dan biru. Nanti gue lempar, terserah mau warnanya apa. Nah nanti kalian ikutin warnanya masing-masing, oke? Okay? Mengerti? Mengerti. Pada pinter kan di sini? Iya dong. Bagus. Nah kalian berdua coba tolong pilih siapa aja orang-orang yang menurut kalian cepat, tepat dan pintar. Berkomunikasi soalnya. Bagus. Gimana? Di sini? Devi. Ferry. Oh. Maaf ya, Ferry kamu di sini aja sebelah saya. Hengang Devi. Gak bisa. Oke. Ichiko. Rian. Rian di sini aja temenin Nyai di sebelah. Eku. Kenapa Eku mukanya? Kok kayak nggak seneng banget? Enggak, biasa aja. Oke. Dendi. Devi, siapa lagi next? Rohma. Loh, kok lo pilih Zay? Zay kan kelompok sana. Oh, sini mas. Oh, sini pas saya, kita mau ke sini. Ayo geser. Eh, mainin orang. 1, 2, 3. Oke, nah sekarang gua lempar ya, ini bantalnya ya. Siap ya. Siapa dulu? 1, 2. Siapa dulu? Biru. Oke, ada grup merah dan grup biru. Nah, grup merah ini yang di sana, grup biru ini yang di sini. Masing-masing dari kalian, kalau yang grup biru harus membalikan bantal sesuai dengan warnanya grup biru. Nah, kalau merah sesuai dengan warnanya grup merah, ya kan? Nah, keunggulan dari grup biru itu adalah karena ininya sudah berwarna biru bantalnya, jadi kalian sudah lebih dulu nih, udah 6 bantal, jadi kalian sudah lebih dulu unggul dibanding grup merah. Nah, dari masing-masing kalian coba pilih salah satu di antara kalian siapa yang paling cepat pertama kali untuk membolak-balikan bantal sesuai dengan urutannya. Orang pertama siap? Siap. Baiklah komandan. Hembelala. Capcus dipencet. 1, 2, 3. Michiko biru. Ganti orang kedua.
keributan kali ini menyebabkan pertikaian di antara penghuni. Kehadiran Nikita Mirzani membuat suasana semakin panas. Kira-kira apalagi kejadian akan terjadi setelah ini? Bersama saya Gracia Indri, kita akan temukan jawabannya di episode Serambi, penghuni rumah terakhir bersama.